Kita beli keranjang seperti ini cuma 25.000 guys ya. Kita beli yang second yang mungkin sudah tidak terawat guys, jadi murah harganya. Kita cetak triplek alasnya guys, seukuran pas dengan keranjangnya. Kita buat cetakan di kayunya guys sekarang guys. Untuk membaginya kita pakai jangka, itu jangan dirubah guys, tinggal kita pakai satu jangka itu guys ukurannya. Nanti ketemu kita tandai ini. Kita kasih garis di tepinya guys ya, bagian luar, lalu kita potong buat mal-malan di kayu nanti guys, buat motong kayunya untuk pembuatan tembok ini guys.